Juventus menyambut Genoa dalam laga pekan ke-30 Liga Italia 2020-2021. Bermain di Stadion Allium, Juventus berhasil menang dengan skor 3-1. Menurut catatan WOS, Scott Bianconeri tampil lebih dominan sepanjang laga. Mereka memegang penguasaan bola sebesar 58%. Dari segi peluang, Juventus melepaskan 25 tembakan dengan 12 mengarah ke gawang. Juventus sukses membuka skor ketika laga baru berjalan 4 menit. Juan Cuadrado memberikan umpan yang disambut dengan tendangan kaki kiri Dejan Kulusevski. Pada menit ke-22, Juventus sukses menggadakan keunggulan melalui gol dari Alvaro Morata. Usai turun minum, Genoa berhasil mengejutkan tim tuan rumah dengan golnya pada menit ke-49. Memanfaatkan umpan sepak pojok dari Nicolò Rovella, Gianluca Scamacca menyambar bola dengan tandukan keras. Juventus berhasil kembali menjauh pada menit ke-70. Menerima umpan terobosan dari Danilo, McKennie kemudian melakukan tendangan kaki kiri yang sukses menjebol gawang Genoa. Skor 3-1 untuk kemenangan Juventus menutup laga pada kali ini. Hasil ini membuat Juventus yang berada di posisi ketiga klasemen Liga Italia hanya terpaut 1 poin dari AC Milan yang tepat berada di atasnya.